Mangsa konspirasi. Menteri buat kecoh dikir tuntut pelawat China ditahan imigresen dibebaskan. Apa yang lebih mengejutkan, artikel tersebut turut mengatakan saya telah memasuki ke dalam ruang ketibaan tanpa memohon pas, sedangkan saya memiliki pas yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Nampak ini berita boleh keluar, komplain kenapa imigresen selalu ditahan orang. Tetapi saya cukup sedih. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kerana telah menonton video-video dari channel saya. Terima kasih kepada semua.